Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari tim Universitas Islam Malang akan mengadakan pendampingan kepada mitra kami yaitu Ibu Widyawati tentang pembukuan usaha industri rumah tangga dan juga tentang higienitas dan kualitas pada bolu kukus berbahan dasar pisang kepok. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliau kita semua dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu ala siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan shalawat Nuril Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Nuril Anwar wa siril asrari wa tiryaqil ayyam wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athari wa ashabihi al-Ayyar adada ni'amillah adadani amillah wa ifdali. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua pelaksana kepada Dr. Agus Salim MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada MC dan juga kawan-kawan semua satu tim dari Hima Unisma gitu ya yang datang ke Ibu Bapak Ibu Widyawati dan juga Widyawati dan Widayati dan Pak Muslimin ya sebagai mitra usaha dari Unisma gitu ya. Untuk itu pada kesempatan yang sangat baik ini kami bersilaturahmi. Semoga kedekatan antara Unisma dengan masyarakat di sekitar Jetis ini juga lebih baik lagi. Untuk itu ada beberapa program yang kita sampaikan. Yang pertama adalah masalah hibah alat oven ya yang akan kita berikan gitu, kepada Bu Widayati dan juga Pak Muslimin berharap program ini bisa meningkatkan ekonomi dan bisa membesarkan dari perusahaan apalagi ini kelihatannya usahanya sudah berjalan baik gitu ya. Semoga ini bisa memberikan tambahan lagi semangat tambahan lagi keinginan untuk memberikan semangat untuk berwirausaha lebih besar lagi. Kalau boleh tahu apakah sudah punya karyawan? Ini karyawan. Sudah punya keluarga ya. Ya, harapan nanti ini partner kerjanya nanti siapa tahu bisa lebih besar lagi ya. Itu kami ucapkan terima kasih telah menerima kami. Kepada Mbak Widyawati atas
kesediaan untuk menerima kami. Sama-sama, Pak. Itu sebelum kami akhiri, mungkin ada tanda tangan dulu nggih dari Bu Widawati, simbolis saja tanda tangan dulu nggih. Sampun nggih. Gak tahu. Nggih niki tanda tangan sampun, niki adalah salah satu bukti simbolis dari Hima Unisma kepada Hiba Mandiri kepada Ibu Widawati ya. Semoga berkenan dengan altar yang kita berikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Langsung saja, acara inti pada hari ini adalah pendampingan. Untuk narasumber pertama akan menyampaikan tentang pembukuan usaha industri rumah tangga roti bol kukus berbahan dasar pisang kepok yang akan disampaikan oleh Dr. Afifuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa bermuajaha bersama-sama untuk melakukan pendampingan ya. Jadi di sini selaku owner atau mitra ini adalah Bapak Muslimin dan Ibu Widayati ya. Jadi usaha ini sudah berjalan sudah lama ya. Sudah lama dan ya dan corona itu. Iya. Kesibukan kerja. Jadi ya. Di rumah daripada iya. Dan secara teori, Bu ya, secara teori itu enggak ada usaha yang kecil atau yang besar. Semua itu besar. Tergantung niatnya, tergantung bagaimana kita memanage. Secara teoritis ya, mulai dari planning, organizing, actuating, control itu harus benar-benar dilaksanakan ya, di planning bagaimana pembuatan bolu ini berjalan dengan baik, butuh karyawan berapa, terus sistem penggaji seperti apa, kemudian pembukuannya juga seperti apa. Itu harus benar-benar yang disiplin ya. Karena apa? Karena kelemahan kita itu adalah di pembukuan ya, di pembukuan. Jadi uang belanja dengan uang dapur itu jadi satu ya. Jadi satu sehingga tidak tahu berapa keuntungannya, berapa produksinya itu enggak tahu. Nah, sementara orang-orang yang sukses itu teliti gitu ya, sangat teliti sekali itu ya, bahkan 500 perak pun dicari itu dari mana ini asalnya gitu ya. Jadi secara teoritis kepada Ibu Widayati nanti untuk pembukuan ya, tolong nanti dipisah-pisah antara buku, antara keuangan di dalam pembuatan bolu maupun antara uang yang untuk keluarga. Terus kemudian nanti setiap akhir atau mingguan atau bulanan itu dievaluasi ya. Karena memang begitu, tidak ada perusahaan apapun di dunia ini yang sempurna, enggak ada. Semuanya butuh dievaluasi, siapapun itu selain Rasulullah mesti butuh evaluasi. Makanya ini pun juga begitu, butuh evaluasi. Evaluasi menunjukkan bahwa kita itu tidak sempurna ya. Enggak ada yang sempurna kita itu ya. Yang sempurna cuma dua, kata Dr. Agus. Yang sempurna di dunia cuma dua, siapa itu? Rasulullah dan rokok sempurna, itu aja. Lainnya itu, selain itu ya, oh ya, jisam itu juga sempurna. Selain itu butuh evaluasi. Terus waktu dievaluasi ini tidak boleh kecil hati ya. Jadi yang mulai dari karyawan termasuk yang punya itu enggak boleh merasa loh aku kok diginikan ya, enggak harus menerima. Karena memang itu untuk kemajuan bersama. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari Hima Unisma, dari tim Unisma ini bisa menambah Bu ya, menambah kualitas produksi, pemasaran juga nanti bisa go internasional Bu ya, walaupun berawal dari di sini ya, nanti bisa keluar negeri gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah narasumber yang kedua yaitu Ibu Nisa. Ibu Nisa dipersilakan. Tidak memungkinkan duduk nggih ngapunten. Bapak Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan sedikit pesan, terutama untuk higienitas Bapak Ibu nggih. Jadi syarat agar nanti produk Bapak Ibu itu dapat izin edar, maksudnya adalah contohnya adalah nomor izin berusaha, kemudian PIRT, apalagi nanti BPOM dan halal, itu salah satu syaratnya adalah higienitas. Begitu nggih, karena kan diharapkan usahanya ini nanti terus-menerus berkembang napa mboten? Nggih. Dikembangkan. Nah, salah satu cara yang harus dilakukan yang pertama adalah menjaga kualitas produk dan higienitas produk. Prinsip untuk higienitas itu sendiri yang paling utama yang pertama adalah bahan-bahannya. Jadi bahan yang digunakan itu harus bahan yang aman, kemudian halal, ngoten nggih. Dan yang sesuai dengan produk yang akan diproduksi. Nah, dalam hal ini berarti bahan utamanya adalah pisang. Nah, kalau ibu nanti akan mendaftarkan untuk halal, semisal itu harus jelas ini pisangnya dari mana, jenisnya apa, begitu. Jadi diharapkan nanti selain produksi untuk di kalangan sekitar sini Muli Agung, bisa juga untuk dipasarkan lebih luas lagi ketika sudah didaftarkan untuk halal PIRT dan lain-lain. Prinsip yang kedua untuk higienitas itu adalah karyawannya, jadi orang-orang yang membuat produk tersebut. Jadi syarat kalau semisal nanti mengajukan itu biasanya dilihat dari sterilitas dari orangnya juga. Nanti apakah bersih atau tidak, sehat atau tidak orangnya, karena ketika sakit harus dihindari untuk membuat produk olahan makanan begitu, karena takutnya akan kontaminasi ke makanannya. Nah, biasanya kalau semisal tidak pakai hijab harus pakai tudung rambut, karena untuk menjaga agar rambutnya tidak masuk ke dalam produknya. Nah, ini alhamdulillah semuanya pakai hijab, jadi insya Allah aman. Kemudian pakai celemek Bapak Ibu. Jadi kalau semisal tidak ada apron yang resmi seragam gitu kan, kalau perusahaan besar kan pakai seragam. Kalau kita cukup sementara pakai celemek dulu. Jadi untuk menjaga kualitas produknya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tempat produksi. Kalau Bapak Ibu nanti ingin mengajukan untuk BPOM begitu, itu syaratnya adalah adanya tempat produksi sendiri. Dan tempat produksi itu harus memenuhi syarat lagi. Jadi banyak syaratnya, lumayan repot. Tapi insya Allah nanti kalau sudah itu lanjut ya, diurus, nanti itu akan otomatis meningkatkan penjualan. Karena biasanya nggih, kebanyakan persyaratan. Yep. Apalagi makanan. Mengalami sudah. Sudah mencoba mendaftar aja, Bu. Ini yang sudah PIRT sampun. Saya jualan oleh-oleh. Oh. Oh, nggih, berarti sudah pengalaman. Repotnya seperti apa mengurus nggih. Jadi memang yang harus diperhatikan itu higienitasnya, tempatnya harus terpisah antara tempat produksi dan kamar mandi, ngoten nggih. Kemudian harus ada sumber air untuk mencuci peralatan, untuk pembuatan produk. Jadi lumayan ribet, ribet lumayan banyak. Tapi itu juga nanti akan secara otomatis meningkatkan daya beli masyarakat. Karena biasanya kalau kita mau beli, pasti yang dilihat, oh ini produknya sudah halal, oh produknya sudah ada izin. Berarti kami mengonsumsinya akan aman begitu. Jadi daya beli masyarakat atau konsumennya itu akan otomatis ikut meningkat. Mungkin nanti kalau semisal kesulitan untuk mengurus halal dan yang lain sebagainya, kami dari Unisma bisa membantu, nanti bisa dihubungi selanjutnya begitu ya, bisa di follow up. Kemudian faktor berikutnya adalah proses penyimpanan makanannya, Ibu. Apalagi ini bolu kukus kan tidak begitu tahan lama nggih. Jadi memang untuk pengemasannya dan penyimpanannya itu memang harus diperhatikan juga agar tidak ada kontaminasi dari luar, juga tidak merugikan penjual, sehingga nanti sampai ke konsumen itu masih aman. Nah, sementara itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu. Cukup, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa kami persilahkan kepada Bapak Afifuddin untuk memimpin doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pendampingan yang terakhir sudah selesai. Ya. Mari kita tutup ya dengan doa bersama ya. Mudah-mudahan usahanya lancar ya. Mudah-mudahan semuanya higienis. Harga jualnya juga meroket sampai ke langit ya. Terus berkah, manfaat. Fitinuddin Rahiroh ya. Dan apalagi bisa beli mobil semuanya nanti ya. Oh, ya ya terminal. Terminal Bungur AC ya, enggak sini ya. Oh. Baik. Ada sih itu di teras bisa, cuma masuknya enggak bisa. Nggih, Bun. Oke, monggo kita doa bersama nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahumma sahhil fi umurana. Allahumma sahhil fi PKM Hima Unisma. Allahumma sahhil fi PKM fi Hima Unisma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi kami selaku MC dan tim dari Pengabdian Unisma mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya foto bersama. Ibu minta tolong berdiri dan merapat ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Wiwit. Ini ada apa namanya? Sedikit memperkenalkan olahan pisang. Olahan pisang ini kebanyakan kalau kulitnya ini sudah menghitam begini dibuang. Ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi roti bolu kukus. Jadi memanfaatkan pisang-pisang yang kulitnya menghitam, hasilnya pun juga memuaskan. Bahan dasarnya pisang, yang kedua telur, tepung, ada gula, ini soda kue, garam, minyak, susu, sama vanili. Setelah itu kita akan mencobanya membuatnya. Ini tak bisa ditutup ya? Ya bisa di, bisa ya, cepet bisa cepet. Nah, ya. Nah. Yep. Sebentar, tak ambil pisau pak. Pisau. Ini kita gunakan 2 biji pisang. Dua biji pisang. Ya. Dua biji ini pisangnya pisang. Ini beli di mana? Ini pisangnya beli di ya di pasar biasa lah. Pasar biasa. Ya, tadinya kan ini pisang buat makanan sehari-hari. Ya. Nah kebetulan ada sisa, mau saya buang kok eman. Oh gitu. Iya. Ya. Tapi dalamnya kan masih bagus. Iya masih bagus. Ya. Pisangnya pisang apa ini? Ini pisangnya pisang raja. Pisang raja. Iya. Kalau pisang selain raja gimana? Semua pisang bisa. Bisa ya. Semua pisang bisa. Makanya pisang kalau sudah kulitnya menghitam gini jangan dibuang. Nah, kesempatan untuk dibuat ya. Iya, bisa untuk ya. Camilan. Nah, ini dilumatkan dulu. Ini manual, secara manual. Manual ya. Iya. Ya. Ini kalau satu hari ini berapa pisang nih? Kalau satu hari sih bikin begini nih tergantung pisang, sisa pisang. Sisa pisang ya? Iya, sisa pisang. Kalau sisa pisangnya itu jumlahnya 6 gitu bisa jadi 3 biji.
3 biji. Setelah ini harus ini ya Bu ya, harus apa? Harus ini. Lembut ya? Iya. Hmm. Kalau enggak apa? Enggak halus enggak jadi. Enggak jadi juga. Iya. Hasilnya bantat. Ini dulunya belajar sendiri atau ada yang enggak ada yang ngajari. Enggak ada yang ngajari ya. Enggak ada yang ngajari. Dari apa? Sendiri. Kalau bahasa Jawanya sih ya coba-coba. Auto, ilmu katon. Autodidak. Iya, autodidak. Iya, ilmu latu. Iya, anak saya kembar makanya. Oh gitu ya. Iya. Oh bisa, monggo. Monggo. Di sini. Rojo Molo ini. Nah, enak lho Pak ini Pak. Pisangnya itu pisang rojo. Loh, yang enak itu Raja Namrud itu juga bisa. Iya. Loh, selain rojo, apa rojo, pisang rojo, gimana? Memang apa? Semua semua pisang bisa. Bisa, cuma iya. Rasanya beda nggak kalau di nggak ada. Nggak ada perbedaan, sama aja. Kalau yang di luar-luar itu pisang apa Bu biasanya? Maksudnya di luar? Yang dijual-jual di luar itu, yang bagus-bagus itu. Oh, itu kan pisang apa itu? Pisang hijau, ya? Pisang ambil itu kan? Masing-masing. Cuman ya? Masing-masing. Oh, Arab. Iya. Sang Ambon. Sang Ambon. Setelah ini. Oh, ini kita, langsung ya? Iya. Oh, gula dulu. Gula dulu. Iya. Bukan bulunya pisangnya ini. Ini langsung enak ini. Kita kasih gulanya 4 sendok kaca. Oh, 4 sendok. Heeh. Oh, ini okay, sudah enggak okay. Kemanisan sudah. Pas ya. Pas. Ini pas. Sudah melalui cobaan. Iya. Ini sambil nanya-nanya. Iya. Iya. Monggo. Halam. Dek isar bulu. Iku giru ku ya bisa bulu. Buat sendiri. Oh iya. Oke, okay, siap. Nanti ajarin istrinya ya, Pak ya. Siap. Tepungnya berapa? Tepungnya tadi 6. 2 pisang ya. Iya, 2 pisang. 2 pisang. 2 telur. 1 telur. 2 telur. 2 telur. Oh, 2 telur. 2 telur. 2 pisang, 2 telur. 2 pisang, 2 telur. Ini 4 sendok. 4 sendok. Oke. Okay. 4 sendok. 4 sendok. Iya. Oke, okay, siap. Lap. Terus bulu lap. Lap. Nah, kita aduk-aduk. Diaduk ya. Iya. Oke, diaduk. Nah, ini lap. Lap itu apa? Ya, kalau tangan kita kotor gitu. Higienitas. Higienitas. Enggak, oh iya. Oke, siap. Bulu. Nah. Iya. Yang sudah buka. Iya. Iya. Ini belum. Ada yang sudah, ada yang sudah jadi. Sudah. Kita tidur Pak. Waduh. Sama, itu belum ono puding deh. Iku puding. Dijaga-jaga. Nah, oh, gitu. Setelah ini ya kita kasih susu. Susu. Iya. Kalau susu ini tergantung selera. Oh gitu. Iya. Apanya maksudnya? Tergantung kalau selera itu. Iya, makin banyak. Tapi biasanya hasilnya pun juga anu. Lebih bagus apa enggak? Lebih enak memang ya. Tapi iya. Untuk teksturnya itu. Teksturnya itu. Iya. Ya. Teksturnya. Ini tadi caranya apa? Pakai apa tadi? Kira-kira? 2 sendok makan. 2 sendok makan. 2 sendok makan. Jadi 2 sendok semua ini ya? Iya. Kecuali ini. Pakai ya. Sendok, iya. Gula pakai sendok juga. Iya, gula pakai sendok. Ini 4 iya. Sendok kan gula tadi? Iya. Iya. Kalau ini berapa sendok? 6. Oh, 6. Ada 2, ada 4, ada 6 ya? Iya. Bulu sendok teh, sendok gula, dera, anu cilik. Ini mereknya apa ini? Belum saya kasih merek. Oh belum? Belum. Oh, apa rencananya mereknya?
Belum tahu juga sih, kalau teman pesan gitu ya saya bikinkan. Oh, gitu. Iya. Biasanya kan di hotel kapal itu kan ada snack-snack untuk sarapan. Biasanya gitu ya. Berarti sudah masuk hotel ya? Kanca Dewi teman. Ini kemudian untuk soda kuenya. Berapa Mbak? Seini. Separuh. Iya, separuh sendok teh. Teh. Separuh sendok teh. Kemudian garam. Garam berapa? Secukupnya aja. Secukupnya itu tergantung selera. Iya. Nanti kebanyakan ya keasinan, minta nanti dikira minta kawin kalau kebanyakan garam. Garam itu apa? Iya, garam. Ini vanili. Vanili. Iya, vanili. Setelah itu tepungnya 6 sendok makan. 6 sendok. Oh, satu, dicampur ya. Iya. 6 sendok. 2 2 4 6 ini. 3 Iya. 4 5 1/4 setengah 2 4 6. Ya. Sip. Ya kurang lebih 250 lah. Oh, kok dikit kan? Iya, biar apa? Bersih. Bersih ya. Iya. Kali aja ada semut. Ada ikinis ya. Iya. Oh, ada semutnya. Iya. Oke, siap. Nah, setelah itu kita aduk. Lepeke mana di anu dulu di atas. Di tempat kok. Oh, anu ya di atas dulu. Di rak ketan. Ini hari ini langsung jadi nih Mbak. Iya. Enggak usah di malam-malam gitu. Oh, enggak usah. Enggak usah. Nah. Langsung di oven gitu ya? Iya, dikukus. Dikukus ya. Oh, dikukus. Dikukus ya. Setelah itu udah tercampur. Kita kasih minyak sayur. Minyak sayur 1 ya. Sendok. Minyak sayurnya 5 sendok. Wah, 5 sendok ya? Iya. Mahal enggak sayur, minyak sayur? Minyak sayurnya ini sekarang mahal, Pak. Mahal ya? Iya. Berapa itu, Mas? 3 3 4 5. Siap. Mahal ya. Berapa iya. Ini, Pak, segitu itu? Sekarang minyak itu 14 1 liter ya. Loh. 14. Oh, 15 naik lagi. Masyaallah. Nah, ini satu bolu ini berapa uangnya? Enggak sekolah, enggak sekolah aja ya yang naik. Iya. Iya. Satu bolongnya berapa besok uangnya, Mbak? Kalau semua bahan bakunya naik-naik gini ya, bolunya ikut naik. Enggak, maksudnya tuh ya tadi ini berapa pisang dua? Pisang dua. Berapa itu? Pisang dua itu ya kurang lebih lah. 7.000. Pisang dua loh? Pisang dua? Bisa 7.000. 5.000. Ini. Kalau bisa itu saya cari yang gratis kok. Enggak, pisang dua berapa? Pisang dua 5.000. Kalau 5.000. 500? Oh, seribuan kan sekarang? Seribuan. 2.000. Plus telurnya. Telurnya dua berapa? 6.000. Dua? Iya, sekarang 32 telur. 6.000. 1 kilo 32. Otomatis kan kalau beli bijian dua kan 6.000. Siap. Nah, setelah itu 2.000 plus 6.000. Iya. Plus apalagi ini, Bu? Ini pertama tadi iya, tepung. Ini dulu. Oh, gula. Gula 4 iya. Sendok berapa? 4 sendok itu 3.000. 3.000. Ya, iya, dihitung ya. Siap, 3.000. Terus apa lagi? Tepungnya. Tepungnya berapa sendok tadi? Tepungnya 6 sendok. Kira-kira berapa? Sama 3.000. 3.000. Iya. Nah, terus ini lagi? Cetakan sebentar.
Ini cetakannya dikasih minyak biar nanti pas masaknya itu mudah lepas. Iya. Mudah lepas. Nah, setelah ini kita tuang ke cetakan. Kita tuang di cetakan. Oh, bersih, Rek. Nah. Oh, nanti banyak orang misma pesen ya, Bu. Oh, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Iya, suami saya itu keponakannya Pak Yai Mansur. Oh, masa? Iya. Pak Yai Mansur? Iya. Budekannya, Bu? Anaknya itu? Pak Yai Mansur yang punya pondok di ya, Mansur, Mansur itu. Mansur Kepu Harjo, Karangploso. Gus Khoir. Gus Khoir. Iya. Gus Khoir. Terus Pak ini yang di Man itu juga kakaknya. Iya. Sabila Rosat. Sabila Rosat. Oh, Sabila Rosat. Sabila Rosat itu anaknya Pak D-nya. Wah, aduh, jadi kan. Oh, kalau saya enggak, suami saya. Suami ya. Oh, gitu. Nah, setelah nah, kita ini tuang di cetakan, kita kukus. Kurang lebih berapa? Seperempat. Seperempat jam. Iya. Oh. Kukusnya ya apa, Mas? Biasanya dulu 1 2 3. Setelah kita kukus seperempat, kurang lebih seperempat jam, inilah hasil yang kita kukus tadi. Sudah. Demikian resep yang saya infokan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.